Atau kalau kita analisa pakai jari, Nabi Muhammad tidak pernah datang satu tiba akhir bulan beliau kirim angka rekeningnya kepada malaikat untuk ditransfer uang ke rekening, enggak ada. Artinya Nabi Muhammad membawa ajaran Islam ini dengan ikhlas. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mintalah bantu kepada Allah dengan kesabaran, dengan doa, dengan solat. Wa innaha, semuanya itu akan terasa berat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang punya rasa khusyuk dan keikhlasan dalam hatinya. Kita pasti bekerja ada tekanan, kena marah yang bawahan-bawahan yang baru pertama masuk, pasti kita di audisikan, di mos, diorientasikan. Ada sebenarnya Pak Ustaz, tiap pagi suruh apel pagi yang baru-baru. Iya, suruh apel pagi, baris-baris sama masuk. Suruh baris, ada tekanan, Pak. Tapi itu harus dilewati dengan kesabaran, dengan rasa percaya diri, tidak mengenal ruang dan waktu. Kita bekerja lillah, jangan bekerja untuk pakai jari, jangan bekerja untuk pakai subah, tapi bekerja lillah, semua akan terasa ringan seperti air yang mengalir. Tidak ada beban, sangat banyak musibah, sangat banyak malapetaka yang dihadirkan oleh Allah. Kalau kita sikapi dengan pekeluhan, maka itu akan menjadi beban. Imam Sayyidina Ali berkata dalam sebuah pendapatnya, dalam sebuah statementnya, in sabarta jarat alaikal maqadir wa anta ma'jurun. Kalau engkau terima terhadap musibah yang diberikan oleh Allah, terhadap tekanan yang diberikan kepada, lebih-lebih kepada pegawai baru, terima dengan lapang dada. InsyaAllah kalian akan menempati tempat yang mewah, yang istimewa, yang mulia dalam kinerja kalian. Tapi kalau hari ini kita dapatkan, Pak, seperti orang kerja baru nikah, pengantin baru nikah itu depan mertuanya alim luar biasa. Kalau ditanyakan sama mertua, gimana keadaannya? Alhamdulillah. Al-fatihah wa nabdallin al-ibadah. Itu ramah luar biasa, Pak. Mertuanya mulutnya setiap azan masjid langsung. Iya, setiap azan masjid langsung ke masjid. Malah mantunya soleh. Mantunya soleh. Ada dekat rumah, azan belum sampai, disuruh dan cepat biar nampak di mertuanya dia rajin ke masjid. Ngaji udah ini enggak ada yang apa, Pak, semua ngaji, Pak. Kalau ikhlas seperti itu akan nampak nanti. Tiap hari mertuanya ngomong, "Pak, pakai jari." Mantu saya alim, macam pakai jari, macam pakai subak, macam Ustaz Taufik, bisa ceramah. Mertuanya di kampung kami, bukan orang di kejaksaan. Mulutnya merdek, Pak. Tiap rumah dia ngomong, "Pak, mantu saya alim, bisa ceramah, bisa azan." Diundang sama Bapak Imam Lain Canggarang, Pak Muslim, BKM, itu azan Jumat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mantap azannya, suaranya bagus. Datang mertuanya, promosi, "Mantu saya yang azan, kerja di kejaksaan." Baru lewat. Itu satu kejaksaan kerja, bisa azan, bisa ngaji, fasih bahasa Arab, luar biasa. 1000 ada satu mantu kayak gitu. Hayya 'alash-shalah wa akbar. Baru mertuanya kalang kabut. Kenapa? Karena ibadah pengen disanjung oleh mertuanya. Pertama dipuji, akhirnya menyembah Aceh, Pak. Rupanya cerape. Cerape itu musang, Pak, lama saja. Musang berbulu domba. Penampilannya domba, rupanya sudah musang. Kita tanyakan, seperti itu kerja. Tiap datang Pak Kajari, datang pengemis di depan kantor, itu keluarin duit yang warna Pak Soekarno. Gambar Pak Soekarno tertawa. Nah, beri. Itu jantungnya support du du du. Usai pakai jari masuk ruang, panggil pengemis, bro sini nih. Balik uang gua 99.500 itu tidak ikhlas, Pak. Maka kita tanyakan, kerja yang seperti itu akankah membuat kerja yang efektif? Tidak. Kerja yang efektif adalah kerja yang harus dilandasi dengan
keikhlasan. Ada tanggung jawab, ada beban, pasti ada beban. Apalagi di rumah sudah nikah dengan istrinya, aura wajahnya, aura wajah malampir yang laki-laki. Yang perempuan, bapak seperti penjaga neraka, Malik Zabaniyah. Tiap hari ribut, seperti disampaikan oleh Pak Marza tadi dalam ruangan. Ada kadangkala sudah nikah, yang dulunya bisa ilmunya tinggi Pak, berkurang, tidak sanggup lagi karena harus urus suami, harus urus anak-anak. Yang laki-laki harus memenuhi semua yang diminta oleh si adik, apalagi baru nikah. 2 bulan baru nikah itu istimewa luar biasa. Cara bangunin saat subuh itu, wake up my honey. 2 bulan Pak. Kalau seperti Bapak sudah tua, tapi semoga apakah jadi tidak demikian ya. Kalau saya memang mantu baru itu, kalau saya dilayan banget sama mertua. Ya. Tapi Bapak sama pasangan tetap masih rumah monis. Oh Mas, iya. Tiap hari seperti baru ya, kan? Sampai hari ini nama istri saya enggak ada di sini. Namanya saya. Iya. Ada juga Pak. Apa? Di HP-nya pas dibuka sama kawan-kawan namanya security, Pak. Jadi ada tekanan di rumah dengan istri nggak pas, tiap hari berkelahi, apalagi sudah lama nikah, dulunya panggilan sayang, dulunya panggilan beb kalau yang muda-muda, tapi udah punya anak itu bangunkan subuh beda, dulunya wake up my honey, sekarang macam gempa aku tsunami, spring bed nggak terasa, jadi pergi kantor, di rumah sudah tekanan, datang ke kantor, jumpa dengan Pak Kasubah, dengan Pak Gajari, kena marah, kena support jantung, tekanan. Walaupun saya yakin Pak Gajari enggak terlalu ramah oleh insya Allah, tetapi kerja tetap, kadang-kadang marah juga. Kadang-kadang marah, bekerja tidak efektif, tidak maksimal, tidak profesional. Membawa masalah yang ada di rumah ke tempat kerja kita itu salah satu hal yang tidak profesional dalam bekerja. Itu harus kita lewati dengan cara apa? Tetap sabar, wasta'inu bisabri wassalah, dan tetap bekerja dengan keikhlasan. Saya kalau berbicara kejaksaan, yang paling membuat hati miris, saya yakin kejaksaan adalah orang yang bekerja ikhlas, apalagi sudah berbincang sedikit banyak. Tetapi ada segelintir orang yang berbicara bahwa di sini banyak terjadi kecurangan. Seperti Bapak sampaikan tadi, orang yang buta terhadap hukum seperti orang buta yang tidak tahu bagaimana bentuk gajahnya. Kiban gajah, bagaimana gajah? Ditanyakan kepada orang buta, Pak, pasti dia akan menjawab gajah itu seperti balon. Kalau dipegang empuk. Gajah itu seperti tali panjang. Tali tambang. Kenapa? Karena ada moncongnya. Gajah itu seperti stang kereta karena ada apa menyebang saja beralih nyon lungkit gadingnya kan. Jadi beda-beda persepsi. Tapi kalau orang yang transparan matanya bisa melihat, pasti akan tahu bagaimana kinerja orang bijaksana. Bukan kita ingin menepis pendapat mereka, tapi kita harus wujudkan di tempat ini keikhlasan dalam bekerja tanpa mengenal materi. Oh, akhir bulan ada yang honor sih Pak? Ada yang honor, lambat-lambat gaji sikit, gak apa-apa, ikhlas kami bekerja Pak. Honor bisa. Ya. Honor itu terlambat kan? Ustaz nih gak keram, mungkin pernah dengar luar gaji honor terlambat. Bisa tanggal berapa gaji honor itu? Sampai kasih makan keuangan. Jadi gak pernah terlambat ya? Gak pernah. Ontam Pak ya? Ontam. Beda tempat kami. Marah nanti itu urna uangnya Pak Gwabin. Karena faktor yang membuat karyawan, pegawai itu lemah dalam bekerja, gajinya kredit Pak. Tapi saya yakin tempat ini tidak ada. Maka kalau ada hak di akhir bulan, usahakan kerja dengan maksimal, dengan keikhlasan. Bagaimana ikhlas? Seperti nabi-nabi yang sebelumnya, yang bekerja, Nabi Nuh berdakwah, malah anaknya yang ingkar. Nah, irkam ma'ana, naik bersama kami ke dalam bahtera. Apa jawab anaknya? Sa'awi ila jabali yaksimuni minal ma. Saya akan lari daripada banjir bandang yang di atas gunung.
yang tidak mungkin saya akan diterpa. Akhirnya apa yang terjadi? Karena murka kepada Nabi Nuh yang membawa ajaran Islam dengan yang ajaran Allah dengan penuh keikhlasan, ditenggelamkan dalam banjir bandang. Tidak ada satupun yang tersisa kecuali orang-orang yang ikut dalam bahteranya. Orang yang tidak mau ikut Nabi Musa dalam lautan saat dibelak, semuanya ditenggelamkan. Bahkan Fir'aun sekalipun ditenggelamkan dalam Laut Merah. Kenapa? Karena orang yang tidak mau patuh terhadap agama yang dibawakan oleh para anbiya yang mereka begitu ikhlas. Berapa tahun Nabi Nuh berdakwah? Ribuan. Ratusan tahun Nabi Nuh berdakwah, yang ikut hanya 40 orang. Tapi Nabi kita dengan segudang keistimewaan, kelebihannya berdakwah dalam kurun waktu 23 tahun, beliau memiliki pengikut yang terbesar dari semenjak catatan dunia dalam kalangan anbiya. Nabi Muhammad masuk Islam, mengemukakan Islam, yang masuk Islam pertama 4 orang. Tetapi sampai hari ini Islam masih berkembang. Kenapa? Konsep kerja beliau adalah lillah, karena Allah. Kita dalam solat ada kalimat di ujung, usalli fardhu subhi adaan lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala itu bekerja karena Allah, karena Allah. Bukan karena ilah, bukan karena gila pujian, bukan karena gila sanjungan. Seperti orang yang ke masjid, Pak, sedekah satu sak semen, itu buat pengumuman 24 kali, Pak. Kenapa? Namanya salah. Bahkan ada orang-orang di Luxmawe yang titelnya hampir 10. Itu tidak boleh tinggal. Susah orang yang membuat pengumuman. Pengumuman-pengumuman satu sak semen dari hamba Allah, sekian, assalamualaikum. Karena bukan lillah, karena ingin dikenal oleh orang lain, buat pengumuman balik di Masjid Jami Pancanggara. Robak nama saya. Nama saya adalah Dr. Mukhlis SHMH. Dr. Mukhlis SHMH. Gelar adatnya juga disebutkan. Iya, lengkap semua. Dr. Pak Kajari, nama Pak Kajari. Nah, tapi insya Allah Pak Kajari tidak demikian. Eh? Sering bawa orang di makan-makan. Sering makan-makan. Jarang. Di Rumbiau mana yang nyamperin saya makan, nah itu ikut makan. Oh, berarti itu sudah ada kode. Lihat peluang Pak Kajari makan, ikut di belakang. Tapi itu, tapi pas kalau ada yang bekerja lillah, yang bekerja pasti akan diapresiasi oleh atasan. Saya juga atasan di Mahat sebagai pimpinan Mahat. Ada kawan-kawan, ada para karyawan yang bekerja luar biasa, pasti akan ada reward. Tapi kerja ikhlas. Jangan seperti tadi, pengumuman ulang balik tidak betul-betul, pakai haji lagi dalam kerongkongan. Akhirnya karena si yang Bilal ini sudah terlampau capek, pengumuman satu sak semen dari pulang bin pulang, titelnya lengkap, orangnya agak gila sedikit. Kenapa? Karena terlampau capek. Buku standbook, buku catatan keuangan kacau dengan sebab nama beliau. Kembali pada tadi, karena tidak ikhlas, maka semua akan terasa ringan. Kenapa Ustadz bekerja, diberikan cobaan, diberikan dicemooh oleh setiap orang, kenapa terasa ringan? Karena bekerja lillah. Hari ini diundang, Pak, nggak pikir amplop nih, ikhlas, Pak, betul. Karena udah duluan, karena ini, udah duluan pikir sama Pak Marzal. Jadi yang intinya ikhlas. Kalau sekarang di Indonesia pun ada yang bekerja ingin tenar, bawa ajaran baru. Ada Ahmad Musaddeq juga yang bukan di Indonesia dengan aliran Ahmadiyah Kodiyah. Ada para nabi-nabi palsu di Jawa Sunda, namanya Togiming, Pak. Kalau kita enak berselawat, sallallahu ala Muhammad. Kalau nama Togiming, sallallahu ala Togiming. Rasanya angker, tapi bisa memproklamir dirinya sebagai nabi palsu. Kenapa? Karena ingin diakui oleh orang lain dia sebagai nabi. Tapi yang paling unik, kepolisian kita tangkap mereka, masukkan dalam penjara. Nabi masuk penjara. Dulu Nabi Adam enggak ada, dirazia sama polisi. Nabi Muhammad lagi berangkat, dirazia sama polisi, enggak ada. Tapi Nabi di Indonesia, Lia Aiden masuk penjara 4 tahun, bukan Nabi, Malaikat Jibril.
terima wahyu, sampaikan bahwa saya adalah malaikat. Anaknya sebagai nabi, jadi masuk penjara. Polisi-polisi, kejaksaan di Indonesia mantap, unik, bisa tangkap nabi-nabi. Dulunya Ustaz juga tangkap, Ustaz juga tangkap. Yang menyeleweng. Yang menyeleweng, ya. Tapi yang normal, kayak saya nggak ada. Insya Allah. Yakinlah, kalau bekerja dengan ikhlas, semua hal akan terpecahkan dan tidak akan menjadi beban dalam kehidupan kita. Dan harus sabar. Kalau ada tekanan, kita masih berada di bawah, pandangilah sebuah hal yang menjadi tekanan itu sebagai ajang untuk membuat kita menjadi orang yang sukses. Kalau kita tidak ditempa oleh cobaan, tidak dilalui dengan oleh rintangan, maka tidak akan menjadi orang yang berhasil. Yakinlah, seseorang yang berhasil menjadi sebagai Bapak Kajari bukan berarti beliau tidak melalui rintangan sebelumnya. Menjadi sebagai Bapak Kasuba, Pak Marzan, bukan berarti beliau berada pada posisi tersebut tidak melalui rintangan dan tantangan sebelumnya. Orang yang berhasil harus, mesti, dan wajib melalui rintangan dan cobaan sebelumnya. Karena seyogianya, sepantasnya, dan seharusnya orang yang berhasil itu melalui rintangan dan cobaan. Kalau orang yang tidak melalui rintangan, tidak akan merasakan. Orang yang akan disengat oleh lebah, siap disengat oleh lebah, akan merasakan manisnya madu. Kalau kita tidak siap untuk disengat oleh lebah, maka tidak akan pernah merasakan manisnya madu. Sabar, tawakal, ikhlas dalam bekerja, insya Allah di akhir nanti kita akan menjadi pribadi yang berhasil. Amin.